Terus say, kakinya jangan kayak perawan say, main barang lagi. Terus posisinya kiri yang megang, kiri belum megang. Majuan lagi. Kayak megang cengkongan. Assalamualaikum, hey Nur, sehat Nur, Fazlu Ahmad here. Amek aku hari ini spesial invitation dari Putri Delina. Kita mau golf bareng. Sebenarnya udah mau selesai permainannya. Tadi pokoknya lihat-lihat di story aja lah. Awal ini pertama kali, first time in my life. Kita nyobain golf, gue first time in my life. Tapi iya bener loh. Terus ada suhu, kita juga ini ada Ilham. Gue gak nyangka lo dia jago golf. Jago banget ya. Gue pikir dia putra doang. Jago banget golf. Nih liat, Uci Kendol jago banget main bekel ya. Kan? Bekel jago gue. Udel baru beli itu ya, Put? Iya, baru. Apa, baru beli? Itu ya, tanknya masih ada dulu, tanknya. Oh iya. Lupa dicopot. Itu tasnya doang 2,5. Iya. Lo harus tahu. Lo isinya tuh bisa 40 jutaan. Oke, Udel jawab jujur. Berapa total harga? Semuanya berapa ya? 25 sampai 40 kisaran. 17 juta ya? Enggak mungkin lah. 75. Gua ini kan berapa sih? 40. Enggak segitu harganya, 25 sampai 40. Ya, kalian tebak lah ya. Hari ini mau belajar sama suhu Ilham. Ayo Ilham. Mau belajar. Iya. Ayo kita belajar. Ayo Ci, kita mau belajar dulu Ci. Let's go. Jeff lagi makan dulu. Aman gak Jeff? Aman. Jeff, kalkulator berapa sekarang Jeff? Kalkulator. Kenapa kalkulator? Ketahuan. Enggak, Cina-Cina gelodok. Enggak, dia mah lebih. Lu yang Cina, dia mah Korea. Oh, iya. Jauh. Beda. Dia mah Korea, lu Cina. Maaf ya, bercanda doang ya. Jangan dibawa ini ya. Jangan dibawa perasaan. Oke, kita mulai permainan lah. Tadi Fazo awal-awal sini mau jatuh ya, Zo. Lu pikir nyamuk enggak sih? Okay. Ih, banyak banget bolanya tuh. Yuyur deh. Banyak banget ya, Ci. Ini bahaya enggak? Zo, jangan terlalu mati gimana? Senayan mana suaranya? Oh, konser. Believe I can fly. Itu main golah bukan nyanyi. Lu pikir ada penyanyi aslinya, guys. Ada penyanyi beneran. Ini bolanya udah selesai, guys. Lu sebelah situ dong, Ci. Entar kena muka gue gimana stiknya? Enggak apa-apa dong. Di sini enggak kena di sini. Azo, ingat ya. Di sini enggak kena. Ajarin dulu dong. Ini kita edukasi buat teman-teman yang ada di channel YouTube Azo Ahmad juga. Okay. Kalau Ilham ini udah pemain profesional kan? Enggak ada, belum. Enggak pikir gue lu jago mancing gitu. Taunya jago golf ya, Bo. Iya. Yoi dong. Dia kalau main golf katanya udah dari zaman dulu banget ya. Ada. Iya, lu bilang aja apa sticknya aja udah legend banget, turun temurun, oh, guys. Iya, serius. Iya, turun temurun dari makasih apa aja? Enggak tahu ini kayaknya dari punya uwa gua, terus ke bokap gue, terus oh. Itu lengkap. Ini dong, kita akan coba stick yang ini namanya stick driver. Ini yang gede banget. Driver bukannya supir. Kok gue? Ini gue bantuin handphonenya nih. Kan lu biasanya bantuin gue nyetir. Enggak ada, terus kan lu mau pulang pergi beda. Gue pergi lu pulang. Oh, iya. Biar adil ya. Biar adil ya kan. Ini kita akan main di sini. Ini bener enggak? Tapi enggak bisa kalau driver karena enggak ada tee-nya. Oh, enggak ada tee-nya. Enggak ada. Colokannya. Iya, enggak ada yang naruh ininya. Jadi harus pakai tee. Oh. Berarti yang kecil ya? Jadi harus yang kecil, yang tadi. Yang tadi mana ini nih? Ini ya. Yang P. Ini banyak bolanya deh. Udah habis yang ini tadi. Oh, kita udah 2 jam. Karena kita udah over. Jadi tipsnya buat teman-teman ya. Ini megangnya harus begini ya. Megangnya ini apa namanya sih? Itu kan malah jadi lupa lagi. Begini. Ini.
Di telunjuknya iya, masuk ke kelingking gitu. Nah, ini tangan kanan, terus kita kelingkingnya itu kita pegang pakai telunjuk. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa, Pak? Jadi biar kalau misalnya kita mukul kencang juga nggak bakal lepas sticknya. Oh, gitu. Jadi nggak kelempar. Jadi nggak kelempar ke orang gitu ya. Oke, ini sudah ready. Ini kalau misalnya katanya Ilham tadi, boleh jelasin lagi, Ham? Oke, jadi ini kan pakai kiri. Ini tuh kita tuh kalau misalnya mukul tuh harus pakai kiri doang. Kanan tuh nggak boleh. Kanan nggak boleh ikut ngedorong. Kanan ya. Harus ngejepit gitu ya? Nah, terus posisinya kiri juga harus lurus. Dan harus dikunciin. Yang dikunciin tuh kiri ini, sikut, pergelangan tangan, sama kepala, sama badan. Untuk pinggulnya? Pinggulnya bisa begini. Enggak gitu, ada miring. Itu ada tekniknya loh, Zul. Lu bisa sakit pinggang loh, jangan macam-macam loh. Kan ada yang habis mukul terus itu gini. Ada yang kayak gitu. Ada. Coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh ya. Dikunci semuanya. Punggungnya harus begini enggak? Enggak ya, dong. Beyonce kali ah. Gua lempar nih. Oh, gua lempar ya. Enggak suka. Ih, geli. Gelai. Ih, najis, jijik, yuk. Kenapa lu yang jijik? Geli. Oke. Kita mulai main bismillahirrahmanirrahim. Apaan? Kemana itu bola? Nyangkut. Lihat, lu lihat ini dong pelatih gue dong gimana, Pak? Itu bagus. Enggak apa-apa ya. Emang kalau jangan bohong, jelek bilang jelek. Jadi kan karena emang posisinya kan kalau misalnya kita pakai iron kan emang tujuannya untuk nambung ke atas. Dan tapi tadi jelek kan? Bagus. Jadi tapi tinggal akurasinya aja dibenerin. Tapi jelek kan? Ya. Ya lu kayaknya enggak ikhlas banget. Bagus. Enggak kalau dibilang bagus dia. Lu itu ini mic-nya lu tutupin. Enggak kan dipegang gini. Enggak kan mic-nya dari sini nih. Lu harus pegangnya begini tuh. Kan enggak? Ya enggak, Pak. Masuk. Jangan masuk di sini. Aja. Kan begini. Iya, mic-nya kan di sini nih. Seret gitu. Ini kita berat. Kan enggak ditutupin begini. Yo, kan tapi lu tutupin begini. Udah ribet mic orang mau nyanyi, orang mau main golem. Nih, lu tutupin. Nah, begitu. Jadi gue juga tetap kelihatannya trill. Tuh, kan oke? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kanannya lemas aja, kanannya lemas. Kanannya lemas ya. Relax, santai. Jadi ngedorongnya kiri doang tenaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya nggak enak. Badannya turun ya. Oh langsung dua tuh. Itu nge-grab dua bola ini kayak apa ya? Coba kita tes ya. Kita tes ini eksperimen. Boleh kamera taruh di sini. Boleh di ini bijinya. Nah, biji tuh, biji kolang kaling ya. Oke, dua, set. Woi, bagus banget emang ya. Uci multi talent. Selain cariin kerja, cariin semuanya pokoknya. Oke, kita mulai dua bola nih kita coba bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enggak ah, kena muka gua. Enggak nih handphone pegang sendiri aja deh, so pakai tripod kek. Kalau ini enggak kalau misalkan pakai yang ini, ada kemungkinan bisa ke lu. Duh, serem banget. Kalau pakai ini. Nah, ya. Wes. Enggak lihat, gua enggak lihat ya. Ya, kalian enggak lihat kan? Gak lihat. Gak kenal. Wah! Gue pengen deh lompat ke situ, tapi ada jaring-jaringnya kan? Zo, ke situ kayak lompat enak deh, Zo. Kemana? Terus bisa kayak langsung lompat-lompat gitu. Kayak trampolin. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Set. Pokoknya anggap ya, itu. Ini bolanya harus fokus. Terus fokusin jauhnya juga, itu tentil tuh gue. Maaf. Oke, siap. Gue ngomong itu obat nyamuk. Oke. Baikun. Masih kanan, kiri doang ya. Sebelum datang fajar nih, kalau datang fajar udah selesai kita. Fajar datang kita langsung pulang ya. Oke, fajar datang kita pulang. Satu. Ya dewa. Lah dia kemana lokasinya? Kok SCBD? SCBD. Ayat Avenue ya bukan? Dulu namanya ini Imaji Golf ya apa? Imaji apa gitu? Ini. Aduh, udah kok capek ya? Kok capek? Capek dari tangan lagi gini ya. Udah berapa menit sih? Tadi tuh salah di posturnya. Coba. Salah di posturnya. Harus bisa dong. Tadi gua bisa dong. Di story. Di video lu bagus kan? Ada, bagus. Nanti gua minta ya, pokoknya gua mau nunjukin. Jangan deket-deket dong. Enggak apa-apa. Enggak kelihatan bolanya. Kan belum pukul. Oke, kita pakai biji bola matahari. Bunga. 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang lurus nih.
Yang ini ya. Ininya masih gini. Ininya. Ini aja lurus. Ini ini ya kiri, iya. Kiri. Uh-huh. Jadi tangan kirinya harus lurus, ya kan? Jangan, lu jangan belok mulu makanya, ayo dong lurus. Eh padahal kita punya tripod yang begini-begini tau, Ci. Di mana? Itu yang di mobil yang gue beli mahal-mahal. Udah dipakai. Sayang banget. Heeh. Udah enggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ya. Kayaknya gue udah tengah malam udah enggak sepintar tadi enggak sih? Ya. Udah, tadi udah 9 menit. Tadi tinggal ditempel. 1 menit lagi, guys. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman yang punya masalah kulit jerawat. Built in dulu. 1 menit kan udah mau closing kan? Ya, buat teman-teman yang punya masalah kulit jerawat, beruntusan apapun itu, kulitnya berminyak, kamu pakai masker beras by Fazu aja, langsung aja kamu klik link yang ada di deskripsi. Lu jangan mundur-mundur dong, gue jatuh dong nanti, Uci, ya. Di sini juga ada Jeff. Jeff, coba tunjukin kemampuan Jeff. Tadi yang pertama sebelum Ilham datang, Jeff dulu yang ngajarin kita. Kita ini harus nunjukin semua gak sih? Iya, iya. Nanti lu juga. Oh iya, Uci enggak. Dong. Uci, gua gak bisa. Uci pernah sekali gak sih? Jangan enggak, gua gak mau. Aja, habis. Gua gak bisa. Ntar semuanya, harus semuanya. Satu, dua. Nah. Cakep. Uci. Coba Uci. Coba ya. Uci. Coba kita lihat. Ayo, bolanya mana? Uci, itu tuh di bolanya. Di sini aja nih. Nah. Ayo, Ci. Tuh, mana? Kakinya jangan dirapetin dong. Kaki jangan dirapetin. Cuma kayak gua ya. Gedenya. Lihat dong. Bentar dulu. Kaki. Enggak, baru mau nyapu. Baru mau nyapu, mau main bola. Gila kali ya. Jangan pakai satu tangan. Gua mau nyapu. Udah diam-diam deh. Oh, coba kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, bisa. Gue mendingan nyapu deh, gitunya anggotanya. Satu, dua, tiga. Enggak kena, suka gak kena gue. Ayo dong, Ci. Ayo, nih tangannya dulu. Sumpah. Oke, Lebih letoy. Satu, dua. Putri, sekarang Putri. Tiga. Coba caranya. Putri. Berat ya, Bu. Kok lo ketawa sih? Aku gak ingin jawab. Coba pakai satu tangan, bisa enggak? Emang ada yang pakai satu tangan, Ham? Ada, jadi yang kanan di belakang. Susah lagi. Kayak gue tadi, berarti gue udah ahli dong? Ahli gak tuh? Ahli banget itu. Susah dong gue. Jadi gak mau nyapu ya, Bro? Gak bisa. Emang susah, sumpah kalau satu tangan. Dua tangan aja, dua tangan. Ya ampun. Gue takut gak kenal lagi, udah ngetawain. Ayo. Itu gak bisa ribu. Wih, enak dia. Ya. Kok dapat dari gua enggak bisa, Shay? Uci keren sekali. Enggak, udah deh. Aduh, udah ayam. Enggak tahu kan bisa aja ini, jelek. Oh, stick cewek tuh sama cowok berat, beda ya? Beda, lebih letoy kalau cewek. Satu. Au. Enggak bisa. Keren banget, Ci. Sekali lagi dong, Ci. Penasaran, sumpah. Tuh, request Putri Delina tuh. Uci Kedol sekali lagi ya. Ayo. Sticknya Pudel mana tadi? Itu berapa tuh? Ini pakai 9 aja. Ah, 9. Dari mana angka 9? Di bawahnya. Nih, lihatnya tuh. Kita lihat ya. Lihat, tuh seneng banget. Satu. Ajaran. Nah. Pertama, sampai. Kakinya jangan kayak perawan, saya. Terus posisinya kiri yang megang. Maju lagi. Kayak megang kepala. Aduh, ini lucu banget.
banget parah. Nah, gitu. Jadi ini kalau mukul tuh biar nggak mental. Satu, dua. Kiri doang, kiri doang, kiri doang. Lumayan. Patatnya kurang ke belakang. Nah. Lurusin, lurusin, lurusin. Nah. Nah. Hiburan ya, Ci. Sumpah lu lucu banget, Ci. Udah mati, mati, guys. Thank you. Closing dulu kita, Ci. Makasih banyak udah nonton keseruan hari ini. Makasih juga buat Muci, Kedol yang sudah buat kita ngakak di akhir. Permainan hari ini, makasih banyak ya Uci. Kalau ada yang buru-buru jangan diikutin. Saya Fazlu Ahmad, Ilham, Jeffrey, Putri Dalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No gelap no. Gelap dong. Gelap. Terang ya.